Horas teman-teman, bertemu lagi dengan saya, anak misi Manik Parhereki Duau. Kali ini kita beri makan kelompok si Brandal yang dipimpin oleh si Drog dan si Puntung. Ini semua kelompok mereka, kelompok si Brandal. Jadi ini lagi makan sawo teman-teman. Jika si Brandal dan si Drog ini makan, itu tidak boleh diganggu oleh pengikutnya gitu. Kalau diganggu, nanti bisa si Puntung yang memarahin. Jadi yang kecil-kecil atau betinanya itu harus sabar menunggu. Berharap si pemimpinnya sudah kenyang, baru mereka bisa makan. Kalau pemimpinnya belum kenyang, mereka tak akan bisa makan. Tuh, si Puntung marah. Jadi teman-teman, kelompok si Brandal ini itu ada tiga bosnya. Bos yang pertama itu si Drog, yang kedua si Puntung, yang ketiga itu tidak kita kasih nama karena dia jarang masuk ke lapangan. Kalau dia masuk ke lapangan itu harus sudah betul-betul dulu kenyang si Drog dan si Puntung. Kalau pemimpin yang nomor tiga itu yang ada di atas batu, dia selalu tertindas. Bahkan jika dia mau makan, dia harus makan yang sisa-sisa teman-teman. Oke, jadi ini salah satu kelompok si Brandal juga. Ini si Bodat. Ya, memang dia jenis Brook. Kalau orang Batak bilang dia Bodat, jenis Bodat. Tapi ini saya kasih nama Bodat. Ini kemarin yang ada di video sebelumnya, bahwa dia saya jumpain di jalan raya. Dia jinak teman-teman, tapi dia sama juga tidak boleh makan karena masih dikuasai oleh Puntung. Tapi kalau si Puntungnya kita usir, dia pergi, baru bisa kelompoknya makan teman-teman. Jadi jika teman-teman bertanya kenapa tangannya putus, tangannya itu terkena jerat. Karena dia waktu remaja belum memimpin kelompok ini, dia turun ke jalan raya sampai masuk ke lahan masyarakat. Jadi di sana banyak jerat. Disitulah tangannya terjerat gitu. Oke. Nah, itu tadi kelompok si Brandal. Jadi setelah pemimpinnya pergi, mereka baru boleh makan. Jadi kalau mereka kita panggil teman-teman, mereka tuh nyaut. Nai. Tuh, seperti itu suaranya kalau mereka kita panggil, menyautin panggilan kita. Ini sawonya lumayan banyak teman-teman. Tapi mereka tidak serakus kelompok si Tyson. Itu bos yang nomor 3, dia mau turun. Dia liatin ke bawah. Oke, mungkin segitu aja teman-teman. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, di subscribe dan di komen. Saya harap mereka dapat kita bantu agar tidak jadi hama ke jalan raya. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa di video yang akan datang. Horas, horas, horas.